Yat. Woi, woi gempa. Tapal ini adalah tapal kuir tapi layangannya layangan janggan. Ekornya panjangnya 25 meter. Kita lihat layangannya ini nih. Wah, kalau tapalnya ini bagus, ekornya masih saya simpan dengan rapi. Woi, bahaya. Waduh. Ya, jatuh dah. Selamat datang di channel Game Hunter Family. Halo semuanya, hari ini saya akan menerbangkan layangan janggan. Wuhu, ke Crazy. Layangan janggan ini udah lama banget saya beli. Baru sekali aja saya terbangin. Dan ini layangan janggan yang ada tapalnya. Sebenarnya tapalnya itu nggak nyambung sama layangannya. Tapal ini adalah tapal kuir, tapi layangannya layangan janggan. Aneh kan? Ke Crazy. Ukurannya 1,4 meter, tapi nggak ada guangannya. Jadi nggak terlalu full-full set begitu. Ekornya panjangnya 25 meter. Dulu pernah saya terbangin sekali sama Bimo. Cuma itu aja saya terbangin. Dan setelah itu saya mau terbangin lagi, nggak ada angin, susah karena ini harus angin yang keras dan lokasinya juga harus bagus karena layangan janggan kalian tahu sendiri kan ekor itu panjang banget, panjang. Kalau nyangkut-nyangkut itu bahaya, bisa robek atau layangannya nanti nggak mau terbang di gini-gini karena ekornya nyangkut di bawah. Oke, saya baru aja nyampe ini di sini di tempat saya bermain layangan sama Weno. Kita lihat layangannya ini nih. Kalau dari hasil buat-buatannya itu ya sesuai harga lah. Sampai kayak gini loh, ini ada tabohannya begini. Terus plastiknya ini tipis banget. Pondonya bengkak-bengkok. Iya, kita review aja ya. Ini saya tembel, ada lubang-lubang. Saya tembel pakai lem. Kayak begini dari belakang. Ini saya isolasi lagi. Kalau tapelnya ini bagus, dia pakai gabus surfing. Cuma ini nuncep udah nih. Wah, udah begini. Giginya udah hilang, udah ompong. Nah, ini harus ke dokter gigi. Nuncep waktu itu nggak ada angin. Kurang bagus anginnya. Payasannya oke lah ya, bagus. Tapi ini bukan kulit. Ini kemarin juga udah lepas ketunya, tapi udah saya lem. Udah saya servis. Servis sendiri. Untuk harga layangannya ini ya, sama harga tapal dan payasan ini sama. Jadi harga layangannya 150.000, ininya juga 150.000. Wah, bahkan lebih mahal mungkin. Saya lupa juga. Udah ada rambutnya nih, udah tua, ubanan. Kekresi. Jadi totalnya kurang lebih 300-350.000, saya lupa. Oke, langsung aja kita terbangin layangan ini. Tapi sebelum saya masang ekornya dan segala macam, pastikan kalian subscribe channel ini sekarang juga. Khusus yang belum subscribe, ayo subscribe dan follow Instagram kami Hunter Family. Yuk, let's go. Pasang ekornya. Nih, lama banget kalau masang ekor ini. Anginnya udah hilang. Anginnya habis. Gimana ini? Ada, Pak. Oh, ada dikit-dikit ya. Ekornya masih saya simpan dengan rapi. Keluarin aja ya, kita pasang. Woi, anginnya keras, bagus ini. Semoga nggak hilang-hilang anginnya. Mana nih ya? Mana sih ujungnya tuh? Nah, ini dia. Jangan sampai kebalik. Ikatnya agak ribet ini. Oke, ekor sudah dipasang, udah lengkap semua. Sekarang kita tinggal cari landasan pacu. Harus ada landasan pacu nih, seperti pesawat terbang. Jadinya biar dia aman, ekornya juga aman, semuanya aman, nggak ada yang robek. Dan semoga ekornya nggak ada yang robek ya. Jangan lupa udah saya perbaikin atau belum, soalnya sempat tahun lalu itu nyangkut-nyangkut, ada yang robek. Yang apa-apa lah, kita terbangin aja ya. Memang layangan janggan nih, selain dia bentuknya tuh memang megah, elit, cantik, dan dia memang agak susah juga diterbangin karena ekornya yang panjang. Yuk, langsung aja yuk, subscribe ya. Wah, ini ekornya udah kemana-mana. Kita cari spot dulu, landasan pacu yang bagus. Semoga nggak nyangkut sawah-sawah juga ya. Cukup di sini aja. Ini harus dibagusin dulu ekornya. Woi, bahaya. Woi, aduh, ada yang lubang. Oke, susah banget nih. Anginnya keras. Sip, udah siapin? Ya. Aku mundur ya. Waduh, anginnya kenceng nih, bahaya nih. Ya gitu aja, ekornya ada yang robek nih, bahaya. Tali timangnya nggak nyangkut tuh. Oke, sekarang saya mundur aja. Saya pakai tali ukuran 800 kalau nggak salah. Atau berapa ini, lupa sih. 900, wah ini lumayan kencang. Ben, ada angin nggak? Ada? Bal, lepas. Iya. Tarik. Aduh, anginnya nggak ada. Angin nggak ada. Angin gak ada, Ben. Waduh, nuncap. Anginnya gak ada, iya. Anginnya gak ada, anginnya kurang. Aduh. Ulang lagi, ulang. Anginnya kurang ternyata. Di sawah sana. Tarik pelan-pelan aja. Wih, pelan-pelan. Lah, kan hilang ketunya. Ya. Lepas di sana. Yaudah, biarin aja. Yuk. Ini baru angin nih.
Yot. Udara. Aduh, nyangkut. Nyangkut. Ya, nyari angin. Yot. Woi. Iya, akhirnya. Iya. Iya, anginnya hilang-hilangan. Ya, hulur lagi dah. Anginnya hilang-hilangan. Aduh. Iya. Aduh, lepas ekornya satu itu. Iketan ekornya lepas. Ya. Semoga mau mengudara bagus ya. Keren sih. Mantap nih. Iya, yeah. Aduh. Tanganku. Ayo cepetan. Ya. Yeah. Hey, anginnya kemana-mana ini. Anginnya nggak bagus. Eish. Ayo, Ben. Ambil talinya. Langsung pegang talinya. Waduh. Kekecilan talinya. Gila. Gila kekecilan. Pegang ya. Pegangin. Oke. Okay. Aduh. Sakit tangannya. Wah, gila nih robek lagi nih. Waduh, ini sampai robek gila. Ulur aja lagi, ulur. Gila anginnya. Wah, sudah habis talinya. Ini enggak bagus anginnya emang di sini. Banyak yang nonton sana tuh. Tuh banyak yang nonton. Mantap nih penontonnya nih. Tertip dia pakai masker, menjaga jarak. Bagus, bagus. Itu baru kekeren sih. Aduh, mantap. Bagus. Aduh, berat banget. Tarinya lurus, kekecilan tarinya. Waduh, badai yang ini. Gila. Aduh. Agak mereng kanan. Gila. Gimana ini ya? Ayo kita patok yuk. Sampai menguing nih. Kekecilan talinya. Iya. Waduh, kita harus turunin ini, Kevin. Iya. Waduh, muncap. Muncap. Iya. Iya. Sepertinya harus diturunin ini. Wah, enggak bisa lama-lama. Iya. Ah, bisa lama ini. Anginnya terlalu dahsyat. Terlalu badai. Iya. Siap-siap nuncap. Bahaya, enggak bisa. Anginnya terlalu gila. Iya. Iya. Anginnya terlalu gila. Waduh. Mabuk layangannya. Layangan janggan mabuk. Kekeresi. Waduh. Enggak bisa bertahan lama. Mabuk keras. Ekornya udah robek-robek juga itu. Aduh. Bahaya ini. Turun. Iya. Saatnya pensiun deh. Yang penting udah mengudara ya. Layangannya menggila. Aduh. Layangan jangan susah. Enaknya emang layangan jangan itu mainnya di pantai. Wih. Wah, udah robek semua ekornya. Plastik yang dipakai juga tipis ini. Ya, jatuh dah. Ya, udah jatuh di sana. Kita ambil sama-sama. Oh, jatuh di tempat kosong, aman, nggak kena padi-padi. Aman. Tangan saya sampai robek lagi nih. Gila kan? Aduh, udah robek sarung tangannya, ditambah robek. Gagal lagi nih main layangan. Udah nggak bagus gitu konstruksi layangannya, rangka-rangkanya tadi kalau kalian lihat. Wah, itu tuh. Waduh. Nyebur sana. Gagal. Coba kita lihat mukanya dulu. Aman nggak? Oh, aman. Cuma ketunya aja yang hilang tadi tuh, mahkotanya. Oke, saya mau coba tarik ini dulu ekornya. Ekornya udah sampai masuk sawah begini loh. Bahaya nih, harus pelan-pelan. Wih. Basah. Waduh, ngangsut di kakiku.
Yuk, tunjukkan jalanku. Mana tadi? Jangan sampai salah jalan. Ih, ada kabel nih. Kabel listrik nih. Oh, kabel telepon ini. Enggak nih, enggak itu pernah ya. Wih, loncat. Loncat indah lu. Bisa? Hot, hot, hot. Ya. Woi, woi, gempa. Saya sekarang ya. 1 2 3. Hup. Wah. Oke, jalan. Mantap, Ninja Hattori kita. Oke, itu aja keseruan kita hari ini, nerbangin layangan jangan, walaupun tadi nuncap ya, biarin ya, nggak apa-apa, nggak masalah, memang layangan ini memang kurang bagus. Tadi kalian udah lihat kan gimana tadi konstruksinya, dan ininya hilang mahkotanya, ya nggak apa-apa lah. Begitu emang kalau main layangan. Yang tadi belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, follow Instagram kami Hantara Family, cintai keluarga kalian, sayangin keluarga kalian, itu aja dari saya, this is so. Kekeresi.